Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Ruby TV ya. Jadi ini uji coba saya pupuknya menggunakan Kohe Jangkrik ya. Seperti itu, ini yang coklat ini Kohe Jangkrik ya. Jadi ini saya nggak pakai Kohe Sapi atau Kohe Kelinci ya. Jadi saya menggunakan Kohe Jangkrik ya. Jadi kalau Kohe Jangkrik hasilnya sama ya, juga bisa hijau-hijau ya. Ini udah mulai hijau-hijau kembali. Ini saya kemarin saya kasih kolam 3x4, saya kasih satu karung ya, satu karung 20 kilo, 25 kiloan seperti ini. Ini Kohe Jangkriknya masih lumayan banyak ya. Ini Kohe Jangkrik kecil-kecil ya. Oke, seperti itu. Jadi Kohe Jangkrik juga bagus ya untuk pupuk azolanya ya. Dilihat seperti ini lebih dekatnya ya. Nah ini seperti ini. Kalau Kohe Jangkrik langsung dimasukkan ke kolam nggak apa-apa, nggak usah dikarungin. Karena nanti bisa hancur ya kalau Kohe Jangkrik ya. Jadi ini seperti ini azolanya sudah mulai hijau-hijau ya. Jadi Kohe Jangkrik juga bagus ya untuk pupuk azolanya ya. Nah seperti itu ya, ini baru berapa hari ya, baru sekitar paling satu mingguan ya udah mulai hijau-hijau seperti ini. Jadi kita lihat besok satu minggu lagi apakah ini kolamnya bisa penuh atau malah menguning dan mati ya. Kita tunggu besok satu minggu lagi ya. Oke, seperti itu ya pemupukan dengan Kohe Jangkrik ya. Mungkin itu dulu ya video hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.